Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini dan Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah di rumahnya yang suci pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak pengajaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya tajuk tidak diberikan kepada saya, apa-apa tajuk tidak diberikan. Jadi saya pun kekiranya fikir sendirilah apa yang agaknya sesuai untuk saya bentangkan pada malam ini. Saya fikir elok juga kalau saya bincangkan satu tajuk yang terlalu berkait rapat dengan Al-Quran. Terlalu berkait rapat dengan Al-Quran dan kehidupan kita sebagai manusia. Siapapun kita, sama ada kita orang Islam yang sudah Islam ataupun belum Islam, semuanya sebenarnya terikat dengan perkara yang sama. Kalau dapat saya simpulkan berdasarkan ajaran Al-Quran yang kita semua imani, iaitu bolehlah saya buat malam ni secara ringkas, serba ringkas sebab masa kita pun terhad. Saya simpulkan satu tajuk iaitu takdir Allah. Di antara takdir Allah dan ujiannya kepada manusia di dunia. Di antara takdir Allah dan ujiannya, yakni ujian Allah kepada manusia di dunia. Itu satu tajuk yang sangat luas dan sangat mendalam, meliputi kehidupan kita manusia ini semua sekali. Yang mana manusia kalau tidak Islam, bukan Islam, biar bagaimana pintar, cerdik atau tinggi pengajiannya, mungkin sekali, bahkan kita boleh kata tentu sekali mereka tidak mendapat jawapan ini. Jawapan yang kita orang-orang Islam, Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah, mendapatnya dengan mudah. Kalau nak diserahkan kepada fikiran manusia, akal manusia, kira-kiranya tak akan dapat benda ini. Kira-kira tak akan dapat jawapan. Padahal semua manusia ni, kalau dia berfikir, bertanya sedikit, soal sedikit diri sendiri, banyak tidak terjawab. Mungkin akan kebingungan manusia sebenarnya. Kalau fikir soalan-soalan itu, tak boleh jawab. Walaupun dia belajar tinggi dalam bidang apa-apa bidang, tapi perkara ini perkara asas. Yang menyebabkan kalau manusia itu pergi jauh, dalam istilah zaman sekarang ni, orang kata jadi filosof, ahli falsafah, fikir, sampai bengong, pening kepala. Tapi rahmat Allah SWT juga, dia tidak menjadikan manusia tu fikir panjang. Jadi pendek-pendek saja fikir. Seterusnya dia buat kerja dia lah. Tanpa soal. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kalau tidak, banyaklah persoalan dalam kehidupan ini. Dan soalan itu tidak terjawab sebenarnya. Kalau tanpa panduan dan pedoman daripada Al-Quran. Iaitu takdir dan ujian Allah. Itu ya sebenarnya dalam kehidupan. Daripada sekecil-kecil benda yang kita hadapi dalam dunia ni, dalam kehidupan dunia ni, sehinggalah sebesar-besarnya. Daripada sebiasa-biasa manusia sampai kepada orang yang penting macam mana pun, tak terlepas daripada dua perkara. Iaitu takdir Allah yang merupakan rukun iman kepada kita orang Islam. Takdir Allah dan ujiannya. Kalau tidak, memang tak ada jawapan. Orang yang tidak percaya kepada takdir, tak percaya kepada semua ni ajaran Quran, tidak akan ada jawapan. Cuma mereka tu bernasib baik. Sebab Allah SWT tak timbulkan pertanyaan tu banyak. Sekadarnya lah, pergi hidup dengan begitu, akhirnya mati. Tak sempat nak fikir. Kalau fikir, memang pening. Pening. Daripada sekecil-kecil benda. Contohnya. Benda yang kita tak terfikir, tak boleh jawab.
Ni kalau ahli-ahli falsafah ni, orang-orang ahli falsafah lah fikir. Mereka fikir pun tak terjawab. Daripada semudah-mudah perkara sampai sesukar-sukarnya. Contohnya, kenapa? Kita ni dilahirkan di sini, di Malaysia. Lebih khusus lagi, di Perlis misalnya, atau di mana-mana. Kenapa? Kenapa kita jadi anak orang tu, tidak jadi anak orang ni? Padahal boleh saja kan? Boleh saja. Jadi anak orang tu, jadi anak. Kalau kita ni ada beberapa beradik, kenapa kita ni nombor dua, nombor tiga, atau bongsu dan sebagainya? Bagaimana nak jawab? Seterusnya, setiap dalam liku-liku kehidupan kita ni, kalau kita kahwin, sebelum kahwin, boleh bayangkah siapa nak kahwin? Nak jadi pasangan kita? Tak tahu. Lepas tu kita akan dapat anak ke atau tidak? Tak tahu. Setelah dapat, apa nama nak bagi? Tak tahu. Banyak perkara tak tahu. Dan setelah dapat tu pula, ada yang macam-macam pula. Ada yang sakit, ada yang sihat. Sakit tu daripada budak lagi. Ikutlah apa-apa sakit pun. Daripada budak, bayi lagi, sampai tua kadang-kadang. Sampai tua. Kenapa begitu? Kenapa tidak aku? Kenapa tidak orang ni? Kenapa dia? Kenapa dia? Ini persoalan. Persoalan ini banyak sangat. Sampai setinggi-tingginya. Kalau Nabi. Sebab itulah ada Nabi-Nabi palsu apa semua tu kan. Kalau Nabi. Kenapa dia dilantik menjadi Nabi? Dipilih menjadi Nabi. Kenapa tidak aku misalnya? Kenapa tidak orang ni? Kalau tengok dari segi zahirnya nampak lebih kurang. Sampai begitu sekali. Jadi semuanya, apa-apa pun dalam kehidupan kita, susah, senang, semuanya itu tidak terjawab. Kenapa? Kita mari ke dalam dunia ni atas permintaan kita. Kita isi borang dahulu kan, seperti mana setelah kita ada di dunia ni, kita nak apa-apa pekerjaan, kita isi borang ataupun kita mohon. Begitu. Cuba masing-masing tanya, kalau tanya. Setiap orang tak kira Islam, tak kira tidak Islam, bangsa mana pun, kalau tanya, banyak tanya, semua tak boleh jawab. Kenapa begitu? Kecuali orang yang percaya kepada Al-Quran. Percaya kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah diajar benda itu. Bahawa ini semua takdir. Itulah yang dikatakan takdir. Kalau kita tak terima, susah. Susah. Tak tenang. Jadi tak tenang. Itulah tak. Sebenarnya dalam ilmu Allah sudah tahu dah orang ni akan begini, 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 begini. Sudah tahu dah. Itulah yang dikatakan takdir. Kenapa ujian tu sampai begitu sekali? Ujian tu pula macam-macam pula. Dalam kehidupan, semua orang mengalaminya. Semua orang mengalaminya. Cuma kita tidak sedar. Ujian itu mungkin kita rasakan kalau kesusahan, keperitan, penderitaan, malapetaka, itu saja yang kita nampak, ujian itu. Padahal tidak. Ujian sebenarnya dalam bentuk kesenangan, kemewahan, kekayaan, kesihatan dan lain-lain. Semuanya ujian. Itu konsep Islam itu. Yang Islam ajar, yang Quran ajar. Semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baru kita tenang apabila kita terima adanya takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dari segi zahirnya tak nampak semua tu, tak nampak semua. Bayangkan berapa ramai manusia dalam dunia ni yang tidak percaya kepada takdir, yang tidak percaya kepada takdir, yang tidak tahu jawapan. Kenapa begini? Kita boleh jawablah, kita kata ujian itu pun belum tentu juga. Kalau orang Islam tu tidak belajar Quran, mungkin dia tak boleh jawab bahawa itu ujian. Jadi malam ni saya nak secara santai lah, secara santai, relax-relax, sambil-sambil kita tengok di situ, boleh tengok di situ, kita nak tengok sebanyak mana di dalam Al-Quran sebut perkara ni, yang mana tidak mungkin kalau kita orang Islam yang belajar tak tahu. Tak mungkin. Kita mesti tahu bahawa ini semua, itulah antara dua tadi. Takdir dan ujian Allah. Dan semuanya berlaku dengan takdir Allah. Dengan arti dalam ilmunya, Allah itu sudah pun dia tahu semua.
secara terperinci. Cuma kita sahaja yang membuktikan. Membuktikan apa yang dia telah tahu itu kepada umum. Itu saja hakikatnya. Baik, saya nak, ini satu kitab. Boleh tengok di situ, masing-masing tengok. Ini kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Kalau kita baca Quran, kita nak tahu tajuk-tajuk berkenaan dengan tajuk ni. Ada berapa ayat, di mana letaknya. Itu mudahlah kepada yang apa nama dia boleh tengok sini. Baik, sekarang ni saya cari ibtilak. Ibtilak, ujian. Al-ibtilak, al-ibtilak. Ini ujian atau cobaan Allah. Mana-mana yang boleh baca, nanti sekejap lagi saya tak akan tunjuk yang lain pula. Ada yang di dalam Quran ini, ini Quran yang menjadi panduan dan pedoman kita orang Islam, yang menjawab kemuskilan-kemuskilan tadi. Duduk di sini, letaknya. Baik, contohnya. Saya nak ambil terlebih dahulu, yang ada sebut perkataan ujian. Ada sebut perkataan ujian di dalamnya. Lepas tu baru kita kira pergi yang lain. Maksud, walaupun tak ada perkataan itu, tapi maksudnya ujian. Banyak sekali di dalam Al-Quran. Antaranya, ni kalau kita boleh tengok di sini, surah Hud ayat 7. Surah Hud ayat 7. Boleh tengok di situ. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dialah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dalam tujuh, dalam enam masa. Arasnya ketika itu berada di atas air. Untuk apa Allah jadikan langit dan bumi ini? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Sebab itulah konsep ujian ni satu ajaran Islam yang sangat penting. Kalau kita faham ini, dalam hidup kita selesai banyak masalah. Mungkin kalau kita belajar apa-apa ilmu, tak terjawab. Belajar matematik, kau belajar sains, kau belajar apa, tak terjawab. Islam, Al-Quran sudah jawab. Apa tujuan hidup? Kenapa berlaku begini dalam kehidupan kita? Kehidupan kita. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah antara kamu yang paling baik amalannya? Yang ini Allah SWT nak tengok. Nak tengok. Tak apa, kita tengok dulu. Seterusnya, Al-Mulk. Ayat 2. Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Juga sama. Dia yang menjadikan maut, kematian dan kehidupan, untuk menguji kamu, siapakah antara kamu yang paling baik amalannya. Jadi rupanya itu, rahsianya. Gini tu Allah SWT nak uji siapakah yang terbaik amalannya. Seterusnya, saya nak secara ringkas dulu nak tunjuk beberapa ayat Al-Quran ni. Kalau ada satu pun cukup dah, satu pun cukup dah. Apa lagi kalau banyak, maknanya benda tu memang sepatutnya menjadi pegangan. Itu hakikat. Baik. Seterusnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Bawahnya. Ini Al-Baqarah ayat 155. Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Memang betul Allah kata, kami akan uji kamu. Siapa yang menguji kita jadi begini, jadi begini? Dialah. Uji dengan apa? Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, dan kerugian nyawa, kekurangan nyawa, mati, kematian, dan kekurangan buah-buahan, dan sebagainya. Ini semua ujian Allah. Ujian Allah. Baik. Itu ujian berupa musibah. Berupa musibah. Dan panjanglah. Itu tidak kita nak baca semua. Tidak. Tidak nak baca semua. Seterusnya. Kita pilih-pilih saja.
latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina ashraku adhan kathira. Yang kita naknya, kalau di sini boleh tengok tu yang dia tulis tebal tu, dengan huruf tebal tu. Kamu pasti akan diuji. Allah kata, kamu pasti akan diuji. Uji pada apa? Pada harta benda kamu dan diri-diri kamu. Itu Tuhan akan uji. Seterusnya, ini saya ambil yang ada perkataan uji saja. Uji saja dalam kehidupan. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Ini surah Al-A'raf 168. Kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan dengan keburukan-keburukan. Mereka itu siapa? Manusia. Jadi Allah SWT kata dia uji manusia ni macam-macam. Dengan kebaikan pun ada. Itu pun ujian sebenarnya. Tidak kata orang yang senang, orang yang sihat, orang yang sentiasa untung tu tidak ujian. Itu ujian tu. Ujian ni bukan berupa musibah. Kebaikan-kebaikan pun ujian daripada Allah juga. Seterusnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan kejahatan dan kebaikan sebagai betul-betul ujian. Ujian yang sebenar-benarnya. Itu pun ujian dengan keburukan dan kebaikan. Mana kita tengok yang buruk, yang baik dalam kehidupan ini berlaku kepada kita ke, berlaku kepada orang lain ke, semuanya itu ujian Allah. Kena ingat begitu. Bila kata ujian Allah, kena sabarlah, kena tenanglah. Kalau kita tenang, kalau kita sabar, dapat pahala. Kalau kita menggelupur, kita meraung, bukan nak dapat pahala, dapat dosa. Itu ujian Allah. Kalau Tuhan uji, kita berterima kasih, kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat kepada kita. Kalau nikmat itu sudah ada pada kita. Dan kalau kita meraung, kita meratap, tak akan hilang juga. Sia-sia saja. Sia-sia saja. Tak akan hilang juga. Baiklah kita tenang. Barulah kita dapat sesuatu daripada Allah. Jadi ujian ni semua ni untuk apa? Untuk akhirat. Ni sini ni tempat ujian, tempat peperiksaan. Untuk apa? Untuk akhirat. Di akhirat besok, di sanalah balasannya kepada ujian-ujian yang Allah berikan di dunia ini. Kadang-kadang disebutkan dengan fitnah. Ujian itu dalam bentuk disebut fitnah dalam bahasa Al-Quran. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu sahaja setelah mereka berkata kami beriman dan mereka tidak diuji lagi? Apakah manusia fikir begitu? Kalau dia fikir begitu, silap. Maknanya orang yang beriman pun Allah uji juga. Tidak kata beriman, tak sakit dah. Tak ada kerugian dah. Tidak gitu. Sama saja. Beriman ke tidak beriman kan Tuhan uji. Tuhan uji. Ujian yang, kalau orang tu orang yang hebat, ujian dia semakin berat. Kita tengok. Nabi Ibrahim contohnya. Saya nak ringkas-ringkas sebab masa kita pun tak sempat kan. Contohnya, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Dan seterusnya, lepas tu dia pergi kepada إِنْ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ. Situ. Ini betul-betul ujian yang nyata daripada Allah. Nabi Ibrahim kan bermimpi, ini kesimpulan lah, sebab kalau kita nak detail tu panjang, ambil masa. Bila dapat anak, anak tu sudah boleh berlari-lari dah. Dia pun kata, wahai anakku, kesayanganku, aku bermimpi, aku sembelih kau. Mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi Nabi, seorang Nabi adalah wahyu. Benar. Kamu fikirlah, apa pendapat kamu?
apa Nabi Ismail? Anak dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada ayanda. Engkau akan dapati insya-Allah aku termasuk dalam orang-orang yang sabar. Lepas tu dia merebahkan diri dia. Nabi Ibrahim pun semelih. Itu betul-betul ujian yang nyata. Tiba-tiba Allah SWT tembus. Tembuskan. Tukarkan anak Nabi Ibrahim itu bidhibhin azim. Ini ceritanya. Dengan binatang korban. Daripada situlah adanya syariat korban yang kita lakukan tiap-tiap tahun itu. Itu ujian kepada seorang Nabi. Suruh semelih. Jadi mimpi Nabi itu wahyu. Jadi Allah SWT nak tengok dia nak buat macam mana. Beratlah. Berat. Tapi dia buat. Dia buat. Dan seterusnya banyak lagi. Termasuk Nabi Ibrahim tadi, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahu. Itu Allah uji Nabi Ibrahim dengan beberapa perkara. Dan banyaklah tentang ujian, kesimpulannya banyak sangatlah. Banyak sangat. Maknanya ini kalau kita nak kata falsafah ajaran Islam yang utama, ya memang. Dan inilah jawapan kepada segala-gala yang berlaku dalam kehidupan kita. Inilah jawapan. Sedangkan orang lain tak dapat jawapan ini. Kalau tak kembali kepada Quran, tak dapat jawapan. Duduk bengong gitulah. Nasib baiknya Allah SWT tak bagi dia bertanya banyak-banyak. Itulah nasib baik. Itu mujur. Nasib baik. Kalau Allah bagi bertanya, bengong dia. Peninglah. Tak akan tenang kehidupan. Akan murunglah orang itu. Sebab apa? Tak ada jawapan. Baik, kita pergi lagi. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau Allah kehendaki, niscaya dia boleh jadikan kamu umat yang satu. Sama saja. Dia boleh buat gitu. Misalnya, kaya semua. Allah SWT tak boleh buat. Misalnya, sihat semua. Sihat semua. Allah SWT tak boleh buat. Jadi adanya sihat, adanya tidak sihat itu kerana kelemahan dia ke? Dia boleh buat. Kalau itu maksud ummatan wahidah. Tetapi dia buat kamu berbeza-beza, tak sama itu. Ada yang cantik, ada yang hodoh, ada yang handsome, ada yang cacat, macam-macam ada. Untuk apa? Liyabluwakum. Allah SWT tidak buat begitu. Untuk menguji kamu fima atakum. Pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Apa yang diberikannya kepada kamu. Kalau kita ambil di sini. Ini beberapa kali dalam Quran sebut. Liyabluwakum fima atakum. Untuk dia menguji kamu pada apa yang dia berikan kepada kamu. Dia berikan kepada kamu itu macam-macam lah. Dia beri senang. Nak uji lah tu. Nak tengok. Kita nak buat macam mana dengan senang kita. Dia bagi kita kaya. Dia nak tengok. Kita nak buat apa dengan kekayaan yang dia bagi. Dia bagi seseorang tu berilmu. Alim. Allah SWT nak tengok. Kita nak buat apa dengan ilmu kita. Kita nak buat apa. Di situlah manusia teruji. Betul-betul teruji. Macam-macam lah. Ada orang yang Allah SWT. Ini kalau yang bagus-bagus lah. Yang lebih-lebih. Cantik misalnya. Ujian kepada dia. Kalau cantik, mudah nak jadi pelakon kau, nak jadi apa kau, mudah. Orang nak lah. Tak kira dari sudut-sudut lain, dia tengok dari sudut tu. Tapi dia bagi syarat pula. Syaratnya kena begini, kena begini. Dia ikut. Sebab bercampur dengan nafsu. Nafsu pun suka juga. Kalau orang tengok rambut dia tu cantik kan. Contoh. Kalau tudung, siapa nak nampak? Cantik. Syaitan mari menggoda. Allah nak uji lah. Padahal rambut yang cantik tu dalam masa sekelip mata. Kalau berlaku aksiden ke apa-apa, habis. Habis tak ada. Botok tu. Yang cantik tadi tu, sekelip mata. Kalau berlaku aksiden apa-apalah, dalam bentuk apa-apa sekalipun, bertukar pun. Sekejap. Allah nak uji, nak tengok. Kita nak buat macam mana. Boleh tahan ke tidak? Ada orang kan, apa ni, gagal. Gagal di situ. Sebab apa? Dengan kecantikan tu dia buat macam-macam. Dia buat apa yang Allah SWT larang. Allah SWT tidak suka. Di situ dia gagal. Begitu juga kalau Allah SWT bagi kepada seseorang itu kesusahan. Allah SWT nak tengok, nak uji. Sabar ke tidak?
Sabar ke tidak? Selalu kita tengok orang yang dulu susah, lepas tu tidak susah pun. Jadi kalau kita bunuh diri awal-awal lagi, tak adalah nak tengok kejayaan kemudian tu. Kemanisan kemudian tu. Kan? Berapa banyak? Ini juga mengajar kita supaya jangan putus asa. Allah nak uji, nak tengok. Sabar, sabar, sabar. Lepas tu Allah bagi. Berapa banyak kita tengok? Orang yang senang pun, jangan-jangan ingat dia senang sampai bila-bila. Allah SWT boleh uji dengan kejatuhan pula. Itu semua ujian. Daripada sebab tu saya, semua sekali kehidupan, jawapannya ada di dalam Al-Quran. Kalau orang yang pandai, orang yang alim, ada ilmu sedikit sebanyak, ujian. Duduk di perlis ni tak ada ujian. Kalau duduk di luar, mungkin ada ujian. Orang ajak pergi tahlil ke apa, dia boleh duit tu. Boleh duit. Setiap kali orang ajak kan, pergi boleh duit. Kalau orang yang kaya, mati ke apa kan, boleh lagi banyak. Ujian tu. Jadi ujian tu dalam bentuk kecil-kecil. Boleh makan sedap. Maulud, kalau musim maulud kan, musim maulid tu, orang buat jamuan sana, buat jamuan sini. Apa susahnya? Tak payah baca-baca kitab susah-susah. Pergi berselawat saja, boleh makan. Sedap. Ini semua ujian. Kalau kita tak buat gitu, tak ikut gitu, kita tak dapat semua tu. Kita tak dapat. Sekarang ni nyata saya nampak. Kalau orang tak ikut macam tu kan, tak diberi tauliah setengah-setengah negeri lah. Setengah-setengah negeri. Tak boleh mengajar. Ujian. Ujian kepada orang yang pandai, sikit sebanyak. Alim. Jadi macam-macam ujian. Jadi, nak duit ke, nak dunia ke, atau nak akhirat? Seseolahnya. Kalau nak duit, boleh. Orang macam saya ni contohnya. Kalau nak macam tu, boleh. Bukan saya sajalah, sesiapalah. Boleh. Cuma pilihan kita lah, kena fikirlah. Ilmu yang Allah SWT bagi tu, nak jual ke agama dengan dunia. Itu. Kalau kita, ilmu kita kata tak boleh, tak boleh lah. Ikutlah boleh apa pun. Sepatutnya begitu. Tapi kadang-kadang manusia ni tidak begitu. Tidak begitu kan? Itu semua ujian. Kalau nak duit banyak, nak apa nama ni orang kenal lebih ramai, pilih yang tu. Pilih yang tu. Banyak negeri boleh pergi. Pilih yang tu. Banyaklah orang panggil sana sini. Ya. Tapi kita boleh apa sebenarnya? Tanya ilmu kita. Betul ke tu? Cara begitu. Contoh. Ya. Ini kalau orang berilmu di tempat kita. Di tempat lain-lain pula. Di tempat lain orang berilmu masuk jail. Kerana ujian semua ni. Kerana Islam. Sikit yang berlaku. Salah faham. Orang tuduh. Habis kena bakar. Sebagaimana yang berlaku di England sekarang. Ujian tu. Allah nak tengok sejauh mana. Di sebalik tu kalau kita sabar tu, Allah SWT bagi kejayaan-kejayaan yang lain. Yang kita tidak nampak. Sebagaimana orang tuduh Islam. Orang kata Islam digandas begitu-begitu. Kita tengok semakin ramai orang masuk Islam. Terutama di barat, di dunia barat. Di Amerika, di mana. Itu hikmahnya. Sebab itu kena sabar. Itu ujian. Semua bentuk ujian. Orang yang ada anak ramai, ujian juga. Lepas tu kita tak tahu anak kan. Anak yang keberapa paling yang berguna. Dalam Quran ada sebut, Aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Ayah-ayah kamu atau anak-anak kamu, kamu tak tahu. Siapakah di antara mereka yang paling berguna kepada kamu? Tak tahu. Kalau tahu agaknya yang akan mencemarkan nama dia suatu hari nanti, mungkin daripada kecil lagi dia buat. Tapi tidak begitu. Tidak. Ujian tu semua tu. Lepas tu nak jaga. Kalau yang sakit, daripada kecil sampai tua. Berapa ramai macam tu? Terpaksa kena suap. So, bayangkan seorang ayah yang macam tu, seorang ibu yang ada anak, seorang pun cukup dah. Nak pergi ke mana-mana pun susah. Ujian. Itu yang Allah bagi tu. Jangan ingat itu apa. Allah bagi nak tengok ujian. Kepada budak tu mungkin dia tak tahu apa, tak rasa apa. Dia tak sedar pun, dia tak cerdik. Dia tak tahu apa pun hidup begitu. Jadi ujian tu kepada siapa? Kepada yang sihat tu. Yang segar tu, ibu bapa tu. Cuba tengok. Ujian. Kalau dapat anak yang cerdik, pintar, ujian tu. Ujian tu. Semua ujian, tak terlepas.
Bagi kita orang Islam, apa-apa pun, apa ni semua ni? Apa rahsia ni? Kenapa berlaku sini? Kita boleh jawab mudah. Ujian Allah. Sesiapa yang lulus ujian ni bukan sekadar dia berjaya dalam dunia, di akhirat besok dia berjaya. Telah dijanjikan oleh Allah. Sesiapa yang gagal, dia gagal. Di dunia ini pun dia gagal. Di akhirat besok tak kira lah. Umpamanya dengan bila gagal dia bunuh diri. Berapa ramai orang kafir? Sekarang ni orang Islam yang jahil-jahil pun ada juga buat kerja begitu kan. Kalau nak kira tak sepatutnya tu. Sebab apa? Ajaran ni ada ni. Ajaran ni penuh dalam Quran ni. Ada. Jadi macam mana boleh berlaku begitu? Ya, kalau tak ikut ajaran ni memang boleh berlaku lah. Kalau ikut ajaran ni tak sepatutnya tidak berlaku. Maknanya dia gagal. Gagal dalam dunia tu. Padahal kalau dia terus lagi boleh jadi dia berjaya. Boleh jadi akan hilang itu, kesusahan itu. Tapi dia bunuh diri dulu lagi. Itulah gagal dalam dunia. Di akhirat besok, kalau kita tengok hadis-hadis, teruklah. Teruklah hadis-hadis. Seksa sampai bila-bila. Seperti seksa dia bunuh diri itu. Kalau dia terjun bangunan, duduk begitulah. Begitulah. Tanpa penghujung. Itulah kegagalan yang sebenarnya. Jadi Islam, Al-Quran mengajar kita supaya faham hidup ni apa. Hidup ni apa. Dan kita kena redha dengan takdir Allah. Qadha qadar. Apa itu qadha qadar? Semua tu yang berlaku tu takdir. Telah ditentukan oleh Allah. Maksudnya dalam ilmu dia sudah tahu. Kita tidak tahu. Jadi kita yang tidak tahu ni diajar supaya sabar. Diajar supaya sabar. Sampai pukul berapa kita boleh ni? Kita nak pergi sejauh mana? Sebab saya nak tunjuk sikit. Sini kita secara ringkas ni. Ini yang saya mengajar lah ni. Yang saya mengajar bulan-bulan puasa, saya mengajar beberapa kali dah. Daurah tafsir, ringkasan tafsir Al-Quran berpandukan struktur makro surah-surah. Jadi dalam ni surah Al-Kahfi. Kita ambil satu surah. Surah Al-Kahfi. Nampak jelas tak? Ini surah-surah dalam Al-Quran kita bahagikan dari sudut isi kandungannya dalam bentuk paragraf-paragraf. Kalau tidak Al-Quran tu payah juga nak faham. Sebab tadi cerita benda lain, lepas tu cerita benda lain pula. Jadi apa maksud di sebaliknya? Apa intipati dia? Dalam setiap surah tu. Jadi saya nak menarik perhatian hadirin dan hadirat jemaah sekalian pada malam ini kepada yang saya sebut tadi, tajuk tadi, ujian. Dalam surah Al-Kahfi ini penuh dengan ujian. Allah SWT sudah bagi beberapa contoh ujian Allah kepada manusia. Baik, ini surah Al-Kahfi. Bilangan ayatnya 110. Ini termasuk dalam surah Makkiyah. Bilangan paragrafnya, ini paragraf kita bagi dalam bentuk paragraf supaya mudah, supaya mudah difaham setiap surah. Ini pendahuluan paragraf 1 daripada ayat 1 hingga 8. Itu boleh tengok surah Al-Kahfi lah. Boleh tengok surah Al-Kahfi. Paragraf 2 ayat 9 hingga 31. Ujian dalam keimanan. Ujian dalam keimanan. Anak-anak muda tu kan, Ashabul Kahfi tu. Beberapa orang tu. Itu diuji dari sudut keimanan. Dalam keadaan pemerintah semasa tu tidak Islam. Dan kalau orang Islam dia boleh bunuh pada masa tu. Apa mereka buat? Mereka berjaya ke tidak? Ini kisah Ashabul Kahfi. Daripada ayat 9 hingga 31. Cuba tengoklah, balik tengok. Sebab ini kita tidak ada masa untuk bincang panjang. Di sini 9 hingga 31 ni, Ashabul Kahfi. Rahsia dia apa? Rahsia dia ujian dalam keimanan. Itu. Dalam hidup kita ni ujian dalam keimanan. Itu satu perkara besar. Kerana orang beriman lah di England sekarang ni itu yang kena bakar, yang kena gitu gini. Kerana dia beriman lah. Jadi itu pun satu ujian kepada mereka di sana. Di tempat kita tak ada masalah. Tapi di tempat lain ada masalah. Tak kena gaya mati, kena bunuh.
Setengah-setengah negeri itu, saya pernah duduk di India itu, ada ketika-ketika tu ketika dia meruncing, memuncak permusuhan itu di antara agama ni, kerana keimanan ni. Dia londeh seluar ni. Tengok. Sunat ke tidak? Kalau sunat mana Islam? Bunuh. Sampai begitu. Benci. Ha, baik. Kalau kita tengok surah Al-Kahfi saja. Cuba tengok sini. Ni saya buka surah Al-Kahfi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sama. Ada ujian. Kami jadikan apa yang ada di muka bumi ini perhiasan. Cantik apa? Dunia ni. Cantik. Indah. Untuk apa? Dapat nikmat dunia kan? Nikmat itu, nikmat ini cantik. Suka, seronok. Kalau dapat. Untuk uji. Siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya? Baik. Kita tengok surah Al-Kahfi ni. Kita bagi kepada ada 6 paragraf. 6 paragraf. Ayat 1. Pendahuluan hingga 8. Paragraf 2 ayat 9 hingga 31 ujian dalam keimanan. Kisah Ashabul Kahfi ayat 9 hingga 31. Cuba tengok sini. Ini ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi dan seterusnya hingga 31 ini berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Ini ujian Allah kepada manusia dalam keimanan. Bila beriman jadi macam mana? Tempat kita ni alhamdulillah lah, selesai dah masalah tu. Tak ada dah masalah tu. Tapi tempat-tempat lain kena penjara. Kena penjara, kena hukum, kena begitu begini. Sekarang ni pun. Kalau tidak orang Hiyah tu tak lari lah. Daripada negeri dia kan. Mau sampai lemah, terbalik kapal yang naik macam-macam, lari. Apa? Kerana agama. Kerana dia tu orang Islam. Dia benci. Itu ujian. Kita tak tahu seramai mana yang paling tanda yang murtad. Ujian. Ujian juga kepada orang kafir. Kepada orang kafir yang buat nyaya tu, kepada orang Islam. Ujian. Tuhan, apa nama ni nak uji. Pikiran dia, ada akal kan, ada patut ke manusia dibuat begitu. Apa salahnya? Semata-mata kerana agama. Beza. Banyak perkara. Orang tu lebih baik pun daripada kita. Kenapa kita bersikap begitu? Allah uji. Semua uji. Bukan uji orang Islam saja. Itu ujian keimanan. Banyaklah yang kita tengok. Di Bosnia dulu. Dia berkait dengan agama juga. Di Kemboja dulu kan. Agama juga. Berkait dengan agama. Keimanan lah. Baik. Paragraf 3. Ayat 32 hingga 59. 32 hingga 59. Di sini kalau kita tengok. Ada 32 hingga 59. Baca di situ. Tengok. Ini tentang apa? Ini ujian dalam lebih dan kurang harta kekayaan. Sebab tu penting sangat surah Al-Kahfi tu. Ada dalam hadis yang sahih. Baca malam Jumaat, hari Jumaat surah Al-Kahfi. Inilah pengajarannya. Pengajaran. Baru kita nampak ujian tu. Ujian dalam banyak-banyak tu, ini yang besar. Ini yang paling besar. Kisah dua orang tuan tanah. Dia cerita tentang kisah. Di sebalik kisah tu ada orang yang sedikit harta, miskin, ada orang yang kaya. Yang kaya pun diuji, yang miskin pun diuji. Paragraf 4 ayat 60 hingga 82. Ujian dalam banyak dan sedikit ilmu. Ada orang yang alim, ada orang yang jahil. Bukan orang alim saja dia diuji, orang jahil pun diuji juga. Dia ada akal. Kenapa dia tak pandai, dia tak belajar? Kenapa? Menyebabkan jadi tak sah amalan dia contohnya. Sia-sia saja amalan dia. Pergi di akhirat besok, kena seksa lagi. Padahal, sembahyang kita kata, tak kena cara. Ujian. Dia sepatutnya kena belajar. Dia tak boleh begitu. Jadi contoh yang diberikan dalam surah Al-Kahfi itu Nabi Musa. Nabi Musa tu tinggi lah tu Nabi Musa. Orang tanya, siapa yang paling alim? Dia kata, dia lah. Yalah memang seorang Nabi, Rasul. Dia lah yang paling alim di kalangan umat dia. Allah SWT tak berkenan. Betul dah tu. Tapi, sebagai seorang yang tinggi kedudukannya, jangan begitu. Jangan begitu. Ilmu ni luas. Mungkin dari sudut syariat, memang dia paling tinggi. Tapi, jawapan secara umum tu,
paling alim, alim mana yang seolahnya semua bidat. Tidak, tidak begitu. Ada orang lain. Ha. Nabi Musa minat, walaupun dia tu seorang rasul, nak belajar. Pergi. Ha, sepatutnya kita dengan ilmu ni begitulah. Minat kepada ilmu ni, siapa pergi keluar negara, pergi seberang laut, Nabi Musa pergi. Nak bertemu dengan Khadir, nak dapat ilmu lah. Ha, itu ujian tu. Nak pergi sampai keluar negara belajar tu, ujian tu. Tapi telah dicontohkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa sendiri. Kita yang orang biasa ni lagilah sepatutnya. Nak kena belajar. Macam dia tu pun. Minat. Sebab Allah SWT kata ada lagi. Orangnya. Orang tu gini, gini, gini. Ini ujian dalam banyak dan sedikit ilmu. Banyak ilmu. Banyak dah yang kita tengok macam-macam lah. Kalau terlalu bijak sangat dalam sesuatu. Bidang misalnya. Musuh tak mahu kita ni, orang kita ni pandai, ada yang pandai dalam perkara. Dia boleh macam-macam buat, dia boleh bunuh kita. Dia boleh buat cerita accident ke, terlanggar, sebenarnya dia nak bunuh. Dia tak mahu bangsa kita ni maju, lebih dalam bidang. Dia boleh berlaku. Kerana ilmu semua tu, kerana pandai lah. Kerana pandai lah dia diculik. Dia ada ilmu tu. Dia ada ilmu tentang, apa nama ni, tentang atom ke, nuklear ke, apa ke, yang dibimbangi oleh musuh, mungkin. Kerana ilmulah. Itu semua ujian. Nak dapat ilmu itu pun satu hal dah ujian. Satu hal dah. Tapi tak ada ilmu pun, sebab itulah kita dijajah oleh macam-macam penjajah. Sebab tak ada ilmulah. Ilmu senjata pun tak ada. Kita ada parang saja. Zaman dulu lah cerita zaman dulu kan. Zaman kita dijajah dah. Ada parang. Kita nak lawan mana? Nak lawan macam mana dengan meriah? Pada masa tu lah. Sebab sekarang ni pun, mana orang kafir tu, berapa negara ada nuklear, senjata nuklear. Negara Islam, satu je. Ya? Pakistan, satu je. Ya? Itulah Islam. Nak lawan macam mana? Kurang ilmu pun jadi masalah juga. Tak ada ilmu. Orang akan tindas kita. Orang akan memperhambakan kita. Semua tu ujian. Jadi bila ada ujian tu, belajarlah daripada ujian tu. Nak kau teru begitu. Dijajah begitu. Kalau tak mahu, kena belajarlah. Atasi masalah itu. Atasi masalah itu. Ini ujian dari sudut ilmu. Ini besar ni. Besar. Paragraf 5, ayat 83 hingga 102. Ujian dalam kekuasaan. Itu ujian. Orang dapat kuasa ni. Jadi gila kuasa. Tak mahu lepas. Kalau terpaksa, barulah itu. Kalau tidak, ujian. Ini sehari dua ni kita dengar Bangladesh kan? Bangladesh. Perdana Menteri dia lagi. Ayah dia tu, bapa kemerdekaan lah. Semasa dia merdeka tu, saya ada di sana. Saya duduk di India. Masa perang Pakistan dengan India tu, saya ada di sana. Tak boleh pasang lampu semua ni, duduk dalam rumah. Ayah dia tu. Bila ayah dia berjaya, tubuhkan negara, keluarga dia dibunuh. Habis, kecil-kecil bunuh. Sampai begitu, pemimpin. Lepas tu, yang jadi apa ni Perdana Menteri kemudian hari ini, yang lari. Anak dia dah. Lari, masa tu tak ada. Itu sebab dia tak kena. Rupanya takdir Allah. Itulah yang saya sebut tadi. Semua-semua ni berlaku. Sebalik-sebalik tak ada takdir. Allah nak jadikan dia tu Perdana Menteri pun. Tapi tak kena. Sebab ada kota banyak sangat untuk penjual-penjual kemerdekaan lah kononnya untuk veteran ni, banyak sangat kota tu, jadi tidak disenangi pula oleh orang kemudian ni. Orang kemudian tak tahu cerita dulu penjual-penjual tu macam mana. Syekh Mujibur Rahman tu berapa kali kena jail, kena penjara ayah dia tu. Sebab itulah dia peringkat awal tu boleh terima, tapi kemudian dia lama-lama kan, tak tahu dah cerita tu. Dia kata patut 5% saja. Bukan 30%. Dahlah dulu mati. Sekarang ni lari pula. Ujian tu. Tengok Saddam Hussein macam mana. Mana-mana. Kekuasaan tu. Tapi ada yang berjaya. Macam Dzulqarnain. Itu contoh dalam Quran. Yang berjaya. Pemimpin yang berjaya. Yang beriman. Dan berjaya dari segi keduniaannya. Dari segi kekuasaannya kuat. Dan direstui Allah. Macam itulah kalau tidak. Contohilah Dzulqarnain itu.
Itu dalam surah Al-Kahfi semua. Jadi ujian kekuasaan ni banyak, luas sangat. Orang boleh gadai agama kerana kekuasaan ni. Boleh. Kadang-kadang kita pun lemah tu. Golek kepala kenapa macam ni. Boleh. Kerana kuasa. Kerana kuasa. Panjang cerita lah situ kan. Paragraf 6 ayat 103 hingga 110 penutup. Baik, mesej utama surah. Di sebalik semua ni ujian lah. Hakikatnya ujian. Apa? Tujuan perhiasan hidup di atas muka bumi. Yang duduk berbuk, yang duduk sibuk sangat, yang duduk menipu, yang duduk macam-macam buat. Untuk apa? Perhiasan dunia yang kita dapat, yang akan hancur dan akan lenyap semua. Tapi oleh kerana kita terpedaya dengan itu. Jadi ini semua, yang kedua, ujian terhadap amalan manusia. Yang ketiga, ujian istiqamah dengan ajaran tauhid. Yang ini keimananlah. Yang keempat, ujian banyak harta, kemuliaan dan ramai bilangan keluarga. Itu pun ujian. Ada yang ramai, berjaya. Ada yang seorang pun tak ada anak. Allah tak bagi. Usaha macam mana, macam-macam ikhtiar. Tak bagi. Ujian. Lepas tu kita nak buat apa? Dan kita tak ada anak. Kita nak buat apa? Sepatutnya kalau fikir, bayangkan kalau orang tu ada pendapatan lah, kerja lah, kita kata kerja, ada pendapatan, ada gaji yang banyak. Tak ada fikir dengan anak-anak ni. Orang lain, anak ramai tu, belanja anak ni, nak sekolah anak, macam-macam. Keperluan itu, keperluan ini. Itu tak ada. Allah nak bagi fikir, tu peluang lah, nak tengok. Dalam keadaan tak ada kekangan itu, tak ada tuntutan itu, anak-anak ni nak buat apa? Kalau ada anak ni nak buat apa? Nak suruh anak tu jadi berguna lah kepada masyarakat akan datang. Tidak gitu. Orang lain tak boleh gitu. Anak orang lain. Kalau itulah maksudnya, anak orang lain pun sama. Kenapa tak boleh kita ambil sebagai anak angkat, kita bagi belanja kepada dia, kita tanggung dia, kita tampung keperluan dia, sampai dia jadi seorang yang berjaya, akhirnya berguna kepada masyarakat. Kenapa kita nampak anak kita saja? Itu ujian. Nak tengok. Tuhan tak bagi itu, di sebalik itu ada. Di sebalik itu. Cuba tengok orang itu, dia tak sempat buat apa pun. Padahal ada anak dia. Dia tak ada nak buat kebajikan, nak derma, nak itu banyak-banyak. Tak boleh. Sebab dia tak ada duit. Ada pendapatan banyak pun dah. Keperluan. Ujian juga. Nak tengok. Nak tengok macam mana. Kamu ada anak ramai, nak anak ramai sangat. Kemudian kamu boleh urus ke tidak? Anak-anak kamu jadi baik ke tidak semua? Atau macam mana? Allah SWT nak tengok. Ada yang mati, ibu bapa jadi yatim piatu. Allah SWT nak tengok masyarakat tu nak buat apa dengan dia. Nak buat apa dengan dia. Kalau biarkan dia tu biasa, dalam keadaan biasa gitu, tanpa diberi pendidikan, pengajaran, dan yang biar, boleh jadi macam mana dalam masyarakat. Kalau jadi, misalnya kalau ada perompok, ada penyamun, ada penyangok, ada macam-macam, susah kan? Macam mana boleh jadi seorang penyangok, seorang penyamun, seorang perompok tu macam mana boleh jadi? Allah SWT nak tengok masyarakat. Ujian kepada masyarakat. Dia matikan ayah dia. Dia matikan mak dia. Benda dia tak boleh nak fikir semua. Tak boleh nak fikir. Tak sampai nak fikir. Kenapa dia mati muda? Ayah dia tinggal kecil-kecil anak. Kenapa orang dia tua tak mati lagi? Itu kita tak faham. Tapi kalau kita tengok Quran, agama Islam, ada jawapan. Itu semua ujian. Ikut mana-mana pun. Senang ke susah ke, ujian semua. Ujian harta benda dan anak-anak. Yang keenam, ujian terhadap yang berkuasa. Umar bin Abdul Aziz, tak sampai 5 tahun pun itu. Dalam sejarah masuk. Semua sejarah sebut baik dia. Tak mesti lama. Tak mesti lama. Ada kalanya orang lama, diktator. Dikenal sebagai diktator. 40 tahun umur itu. Tak buat apa. Hanya kaya dia sendiri. Rakyat itu tak meningkat pun. Tak berubah pun. Semakin teruk ada. Ujian tu ujian. Ujian kepada dia, ujian kepada rakyat dia. Semua ujian. Tak tahu dah begitu, kenapa tak ubah? Kenapa tak fikir? Macam mana? Orang lain boleh. Macam kita. Indonesia merdeka 47. Kita 57. 10 tahun kemudian.
Maknanya fikir itu. Kalau dia boleh merdeka, kenapa kita tak boleh merdeka? Kena fikirlah. Nak ubah tu, nak ubah nasib tu kita. Ini semua ujian. Ujian. Yang ketujuh, manusia diseru mengenepikan kecintaan terhadap dunia dan menerima ajaran Al-Quran yang menyeru kepada akidah tauhid dan akidah adanya hari kemudian. Jadi saya rasa cukuplah untuk malam ini kita. Jadi dengan serba ringkasnya, tajuk malam ini antara takdir Allah dan ujiannya terhadap manusia di dunia. Tak lepas, dua perkara tu tak lepas. Pergilah mana, Islam ke, tidak Islam ke, bangsa apa ke, semua ada ujian. Tak lepas daripada ujian. Kalau berjaya, di akhirat besok berjaya. Di dunia pun berjaya. Kalau gagal, di dunia pun gagal, di akhirat pun gagal. Gitulah boleh kata. Secara ringkasnya. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.